Hello， 什么？把你个 channel AJ Mon， so sorry lah， tentang lama lah tak upload video baru pasal dia kerja dengan kerja memang busy and then banyak lah dengan busy so so lama tak buat video lah so by ada sekarang sekitar sikit masa kita buat peluang ni untuk buat satu video tentang Sejun punya 823. Last tu memang saya pernah buat full detail. So kali ni anda buat satu video untuk simple punya aspek. Macam mana pakai simple punya aspek. Okay, so yang blaster ni Sejun yang metal gearbox tu. Terbalik metal gearbox tu, nampak-nampak metal gearbox tu. Okay, so yang ini unit I sendiri punya. So memang tu tukar bat dia lah. Bat yang tak suka, tukar bat macam ni. Senang lah I masuk bateri kat belakang. And then actually blaster ni fully original. I cuma gantikan 3 part. Cylinder, O-ring and then spring. Ha. Macam mana kita up spec? So blaster ni memang standard mai sudah gearbox besi, metal semua. Tapi kita boleh up spec untuk lagi FPS lagi tinggi. So yang for anda yang baru tengok video Sejun ni, anda boleh tengoklah video yang detail testing tu dekat bawah main description dengan dah siap dengan original masa FPS berapa, update berapa. So ini yang blaster I bawa pi bawa masuk pi padang. Lepas tu kita ada sikit lah, ada sikit video tentang ada banyak orang cakap, ada newbie cakap yo, blaster I standard original tak boleh lawan otai-otai ataupun blaster yang heavy modified dekat padang. Okay, so video ini untuk anda semua yang tengah fikir blaster I standard lah, tak boleh bawa ke padang lawan yang otai-otai, lawan yang blaster heavy modified. So jika anda fikir macam ni, ini video anda kena tengok habis. So dekat belakang lah, I akan edit habis few Q shot dari padang kita main lah. So sekarang kita cakap blaster dulu. Blaster ni simple upgrade, kita tukar sting standard ni to spring 1.2 yang joy kita sendiri joy mana. Ini yang blending sendiri yang kita panggil custom spring for blaster ini 1.2. Okay, and then tukar dengan cylinder. So okay, okay. Baik, sekarang anda boleh nampak ni spring cylinder Sejun asal bagi dia pop macam ni. So so dia cap lah, dia terus cap dia FPS tak lebih lah, maybe 250 something. Pasal I masa test full di original dalam 250 sampai 240 something. Macam tu lah, 24 lebih sampai 25 lebih sikit. Itu saja dia memang FPS. And then O-ring ni memang cacat. O-ring ni memang cacat. Memang loose gila. So kita gantilah O-ring. And then gantilah cylinder ni. Cylinder ni nak cari mana? Cylinder ni cari kat LDT Megabox. Dia rasa lubang sini lah. Atau Sejun lama meh. Lama Megabox. Dia main dia main lubang ni sampai sini meh. So kita cari satu sampel bagi tengok. Yang macam ni. So anda boleh nampak lah. Yang macam ni. Nampak? Okay. So dia memang different kat sini. Nampak dia memang port lebih besar tu. So jika ini barrel pendek, okay, sesuai. Sejun ni barrel panjang, so tak sesuai sangat lah. So kita gantikan pakai LDT begini ni. So anda boleh nampak I'm cylinder ni color gold. So I sudah ganti ni. Ini yang suka buka keluar kan. Okay. So jika cylinder ni anda tak dapat cari, anda belilah. DM saya, maybe ada tinggal. Saya tinggal tak banyak, ada tu. Atau lagi tapi korek, masa ada lagi maybe few. So anda boleh tukar. Okay, so sekarang kita test selepas up spec dia apa jadi. Okay, so battery pun baru sampai. Battery yang samurai dulu tu baru sampai, yang pernah pakai dia orang tahu lah. Memang condition A lah, memang battery ni A lah. So kali ni mai tak ada stiker, tak sempat apa stiker, so kita join saja lah. Memang ini 1300 mAh, dia ada dua pattern. Ini yang 1100 mAh. Ada skip blaster, ada skip blaster dia memang bat pendek, so dia tak boleh masuk dalam. Dia boleh masuk ni, tapi orang tak nak, dia memang boya terkeluar. So let's say if blaster ini
Blaster setuju ni anda boleh masuk Fury ni. Sorry, wayar dia akan keluar. Fury ni. Tapi tinggal wayar macam ni. Ada skill orang tak suka. Dia takut dia membat. Kena kepek wayar ni. So, dia nak cari yang pendek. So, sekarang dia main ada pendek. And okay. So, nah. Nah. Okay. So, yang pendek boleh masuk. Both dua bateri ni beza apa? Beza mAh dia. So, yang panjang punya 1300 mAh, yang pendeknya 1100 mAh. Just size nya beza, output semua sama. So I test, memang I sempat pakai 1300 mAh pasal I nampak ada lubang belakang. So wire dia boleh terkeluar macam tu, I tak care, I nak pakai saja. Okay, so bat ni kita buat tepi. So kita akan angkat klono, angkat keluar Mr. Klono ni. Buka on klono ni. Klono pakai ASTEC AC5000. So bateri ada, ada bateri. So ini kena masuk. So bateri ni memang brand new dari box dia. I just masuk and then test. And then okay, sudah masuk. And then kita test pakai jawbor. Jawbor ni actually jawbor ni Samurai. Tapi ini yang second generation lah. I still tengah run testing lagi. Belum lagi decide nak cuai tak tak. Pasal dia Milky yang lebih kurang tahan dalam 4.5 kilo. Anda tekan memang 4.5 kilo baru boleh pecah. Tengok. Okay, tak mau. Sakit-sakit tekan. And then second, kita akan test pakai Suzun test dengan SLR punya Mac. Ada yang bagi tahu. Boss pakai Suzun ni anda tak boleh, I tak boleh pakai nak Mac pakai yang SLR Mac, feeding tercantik apa. So sekarang kita test tengok betul ke tak betul. Tapi of course ini blaster sudah buat sikit barang lah, maybe dia akan jadi smooth. Okay, so nanti akan bagi tahu lah apa yang sudah bikin dekat blaster ni. So anda dah boleh tahu smooth tak smooth. So blaster ni anda tahu tak ada Mac Prime, so kita kena dry fire sikit. So dry fire ni kita akan pakai chrono test, so dapat aspek FPS dia berpisah sama macam mana. Jawbor pakai 7.2 ataupun 7.3 sahaja, tak lebih. Okay, okay, so yang spring ni, spring asal itu memang 1.2, kita ganti dengan 1.2 yang lagi panjang sikit, so FPS dia akan naik sikit. Jika anda masuk 1.3, dia pergi sampai 300 ke atas. Tapi padang I test tu memang tak boleh pakai lebih daripada 300 FPS. So memang I buat dekat macam tu lah. So okay, sekarang kita boleh tengok. Okay, by blaster ni, blaster ni, from Asai punya spring ini, kita pergi sampai 1.2 spring panjang ni. Anda boleh nampak FPS dia memang increase from 250 sampai 240 lebih sampai 250. Kita dia increase lebih sampai 27, 26, 28 pun ada. Tapi dia average dia dalam 275, 270 macam tu. Pasal dia ada jawbor kita besar kecil, so dia ada memang ada effect sikit. Tapi bateri ni, kita tengok bateri ni, dia boleh rate of fire boleh sampai dekat 22, dia nampak 22. Dia nampak 20 sana, 20 ini max sudah kurang, so maybe feeding dah cantik. Dia boleh pergi sampai 22, 23. So memang bateri ni powerful lah for bateri yang testing ni. And then for SLR Mac ni, banyak cakap tak smooth. Okay, so sekarang kita reset kita iMac Chrono. Reset iMac Chrono. Okay, so I can feed up ini Mac ni, bagi dia penuh. And then kita main test pakai Chrono punya rate of fire. Jika rate of fire dia tak bukan tak stable, dia jadi putus-putus, dia nak boleh nampak dia takkan condition, dia takkan stable dekat 200 bukan 200, 20 lebih, 10 lebih lah. So kita Chrono sudah on. Okay, Chrono mau habis ke? Chrono kita sudah on. Dan kita fit masuk SLR begian. Tak tukar SLR meh. So kita test.
ni Mac tinggal lebih kurang macam tu lah. Okay. So ini SLR Mac lagi. So kita boleh tengok. Ha. Tadi daripada dengar daripada bunyi lah. Ha, dia tak putus tempat. Ha, 9 lebih, 90 lebih, 99 lebih. Ha. 25, 22. Ha. Paling tinggi dia pisan 29. Ini tak lah, ini pecah. Ini rasa pecah lah. 29 memang tak mungkin lah. Pasal blaster ni and original lah. Ha, nampak. Ha, rate of fire dia and then dia mandi. Tak putus. Tak putus. Ini sudah start max sudah kosong. So dia akan stable balik lah. Ha, nampak. Okay. Apa yang I buat dekat blaster ni? Sebab saya dah boleh pakai SLR Mac. Okay. So ini yang tempatnya. Start lah. Ha? Tunggu saya cakap yang tu tipis lah. Okay. Baik anda semua tahu. Sejujur punya tipis. Dia pakai sama dengan LTD. Macam ni. Okay. Macam ni. So maybe dia different sikit. Tapi dia pakai style macam ni. Yang T punya. Yang T punya. Okay. So sekarang. Tutup jabal dulu. Tutup nanti habis satu bilik semua. Okay, so ni tutup T. Yang T ni apa anda apa mau buat? Nah, O-ring ni anda buang. Lepas tu anda kena jaga anda punya jabal. Jabal anda pergi kena sampai paling besar pun 7.3 atau 7.4 tu limit. Jangan pergi sampai 7.5 tu. Jangan. Pasal tipis ni dia tak makan jabal besar. Dia paling cantik 7.2 paling cantik. Dia feeding memang elok. Memang elok. Ah, and then buang O-ring ni. Ini kena buang. Ingat kena buang O-ring ni. Ah, so sejun ni nampak anda rasa siap dengan hop up yang I join dekat MS Shopee tu. Ah, join dengan hop up semua. And then hop up ni ada yang tengah fikir macam mana I pasang kat macam mana boleh pasang muzzle ni dekat blaster ni? Ini yang asal Sezun bagi. Memang dia boleh masuk opak ni tapi tekan terkeluar pasal dia kunci tengok macam ni. Ah, dengan terkeluar. Terkeluar lebih kurang 100 cm kot. So, opak anda sana putus lah. So macam mana I buat? Nah, sini keluar. Nampak? Ada satu adapter besi ni. Ha, ini memang saya tak letak ke Shopee lah. You nak UPM saya, saya cuba tengok cari ada simpan tak simpan lagi. So ini memang satu ring for CCFL. Ada satu ring kecil ni untuk kita kunci dekat CCW14 ni. So anda boleh kunci muzzle apa anda you nak. Anda nak apa muzzle ada kunci saja. Ha, kat sini. Jadi muzzle sekarang ni universal, so dia quite besar. Ada yang sikit silinder dia main pun macam tu. So anda kena kunci kat sini. So inilah cara dia. Tapi ya tinggal tak banyak, tinggal 2 biji. Ini normally tak dry. I beli ni simpan untuk custom build. Mana custom build normally I pakai macam ni mac adapter lah. So ini kita boleh tarik kunci ke kak dia mah asai punya outer barrel ni. Ha. So outer barrel actually cakap betul ni lah ha. Cakap betul ni lah for I memang outer barrel ni I akan tukar jadi besi. Pasal dia lainon goyang. Ha. So ini memang I remain fully stock, fully original. Kita main dekat padang, kita test tengok macam betul ke orang selalu cakap. Ayo, blaster I standard lah, original, tak boleh main sama otai-otai, tak boleh main sama blaster modified kuat-kuat. So, ni video nak bagi kita tahu, tempat I main tu, banyak LDTX sudah modified, banyak juga yang pakai blaster, tapi walaupun kita sudah stat law lah, FPS tak lebih berapa 300, tapi tak lebih 300, semua rate of fire tinggi-tinggi, 30 something pun ada. So nanti, Tengok habis lah video ni. I akan potong keluar lah. Dia klip-klip ke situ. Okay, so macam lah. Tengok habis lah video nanti tu. Okay. We'll be right back.
Bye.